guys, sekarang aku ada di Salon Koni. Salon Koni ini konon ya, banyak artis yang kesini loh. Dan ini merupakan rekomendasi dari Kak Barbi Kumala. Dan hari ini aku di treatment, jadi aku mau rambut aku tuh ala Kareena Kapoor. Jadi judul vlognya Lina Mukherjee bergaya rambut seperti Kareena Kapoor ya judulnya. Jadi kita lihat wajah kita before-nya nih, kasih lihat crack before-nya. Gak apa-apa nanti bisa ngambil, jadi before. Nanti afternya juga difoto. Jadi buat kalian langsung saja ke daerah Tebet, nama salonnya Koni. Nanti aku kasih tahu alamat jalannya ya. Kalau biasa di India aku juga sering ke salonnya artis-artis, di sini juga ternyata salonnya artis Indonesia. Cuman tadi katanya berketombe karena mungkin aku juga suka masak di dapur terus ganti-ganti sampo. Buat kalian kalau udah cocok satu, lebih baik nggak usah ganti-ganti, nanti kayak Lina nih. Guys, dipijit kepalanya kayak permasalahan semua lepas. Di dunia ini nggak ada yang enak selain pijit kepala. Aduh. Itu berat-berat sarafnya ngumpul di situ semua. Stres, capek. Kalau nggak di leher sini nih. Iya, aduh. Kalau lagi pusing. Harus hanya satu kan seperti ini, ya. Ini dua fungsi. Kalau yang ini, hanya satu fungsi aja. Kalau yang ini dua fungsi guys, bisa buat lurus, bisa buat curly, ya kan? Atau bisa masuk aja. Nah, Anda harus punya satu kan seperti ini. Caranya bagaimana mendapatkannya? Tentu ini kami punya adalah import dari Netherlands, Belanda punya ini catokannya. Makanya beda. Bisa dapatkan di mana? Hanya di sini adanya. Di Koni. Di Koni. Ya, langsung ini catokannya. Makanya catokan ini bahannya kan orang dari keramik kayak ini segala macam. Ini tuh plastik tapi bisa buat rambut mengkerli itu. Padahal ini plastik tuh. Ini enggak panas nih, guys. Tapi rambut jadi nih. Tuh. Nah kali ini untuk Kalina, nama sosmednya Kalilu. Jangan lupa channel YouTube-nya, subscribe guys. Beserta dengan IG-nya. Pokoknya mau tahu penampilan dia siapa dia sebenarnya, buka aja pokoknya sosmednya. Pokoknya dia itu keren banget, ngehit banget, selalu tampil eksis ya. Pokoknya namanya udah gak asing lagi. Nah kali ini aku sudah bosan dengan penampilan rambut sebelumnya. Tadi ada before-nya seperti apa, ini after-nya. Aku kali ini mau ngasih polesan kepada dia tentang rambut. Rambut ini aku buat highlight ya, yang terbaru 2021, tren 2021 itu dengan aku buat warna dasarnya dengan dark brown aja ya, karena disesuaikan dengan warna kulit atau yang disesuaikan dengan karakter rambut. Nah, untuk highlightnya aku kasih namanya dark copper brown kali ini. Nah, kalau lihat seperti ini guys, penampilan rambutnya kalau dikira dibuka. Tampilan lebih rileks, cantik dan juga nyaman. Di saat blow dry maupun tidak blow dry, tetap dia akan cantik. Seperti ini guys. Nah,
Bagi Anda yang berbosan dengan penampilan rambut, nggak ada salahnya seperti kali ini yang cantik ini. Ini sahabat saya, customer sahabat saya, sahabat saya. Jadi dikasih diskon gede apa? Aku kasih diskon buat dia. Bagi Anda di sana yang mau kemana? Yang mau langsung di salon Koni di Jalan Tengah. Ya, dia tempat. Langsung aja di googling kok. Langsung aja di googling aja pasti ketemu kok. Ya, nah ini penampilan-penampilannya dulu pokoknya. Dan setiap berapa pekan sekali nanti akan dia rubah warna rambut. Iya, dan ada artis loh sana di sini. Ada artis semua di sini. Oke, nanti seperti ini kayaknya di belakang saya. Renitanya penasaran? Nah, ini keren banget. Pokoknya treatmentnya bagus banget ya, aku suka. Tapi kamu belum pijitin itu tadi. Nanti boleh pijit. Pijitnya diem-diemnya di belakang kamera, katanya bercanda kok. Ya udah ya guys, untuk salon seputar itu dulu ya. Nanti kan next main lagi. Iya, nanti untuk saat ini temanya adalah The Color Trend 2021. Oke, nanti untuk yang berikutnya nanti next, tunggu aja. Pekan depan saya akan berubah lagi. Semua para bintang-bintang tamu, para artis-artis. Oke, okay? Bye-bye.